Selamat pagi student sekalian. Hari ini belajar kembali dengan Sir Arisman dan kita masuk pada topik yang baru tentang tugas-tugas gereja. Tugas kita sebagai anggota gereja. Kita masuk pada tugas yang pertama yakni menguduskan. Nah, Katekismus Gereja Katolik merumuskan gereja sebagai himpunan orang-orang yang digerakkan untuk berkumpul oleh firman Allah, yakni berhimpun bersama untuk membentuk umat Allah dan yang diberi santapan dengan tubuh Kristus menjadi tubuh Kristus. Nomor 777. Eksistensi himpunan umat Allah ini diwujudkan secara lokal dalam hidup berparoki. Di dalam paroki inilah himpunan umat Allah mengambil bagian dan terlibat dalam menghidupkan peribadatan yang menguduskan liturgia, mengembangkan pewartaan gembira, kerigma, menghadirkan dan membangun persekutuan koinonia, memajukan karya cinta kasih pelayanan diakonia, dan memberi kesaksian sebagai murid-murid Tuhan Yesus Kristus martiria. Untuk itu, para muridku sekalian, mari kita awali pembelajaran ini dengan doa. Sekarang, para student sekalian, kita masuk pada bab 4, tugas-tugas gereja. Pada bagian pertama, kita akan melihat gereja yang kudus, liturgia. Maka marilah kita awali pembelajaran ini dengan doa pembukaan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Ya Allah yang Maha Kudus, melalui sakramen pembaptisan, Engkau telah mengangkat kami menjadi putra-putrimu. Demikian juga melalui sakramen-sakramen yang Engkau curahkan melalui gerejamu, telah menguduskan kami semua, sehingga layaklah kami memperoleh hidup abadi. Ya Allah yang Maha Kudus, kuduskanlah tempat kami, tempat ini, kuduskanlah kami semua yang hendak melangsungkan pembelajaran ini, agar proses pembicaraan pembelajaran kami ini bermanfaat bagi kami dan seluruh umat Allah. Engkau yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Nah, hari ini kita akan melihat ya bagian gereja yang menguduskan. Ya, tentu kita lihat ada 5 tugas gereja dan nanti masing-masing akan kita rinci ya dalam bagian sub-sub pembelajaran. Gereja yang menguduskan ya dalam KKGK 235 ya yang sudah tentu terinspirasi dari kitab suci mengatakan bahwa gereja di dunia merayakan liturgi sebagai umat imami. Ya, umat yang menerima tugas sebagai imam yang menguduskan. Maka setiap orang bertindak menurut fungsinya masing-masing dalam kesatuan dengan Roh Kudus. Nah, orang-orang yang dibaptis menyerahkan diri mereka ke dalam korban rohani. Nah, para pelayan yang ditabiskan merayakan sesuai dengan tugas yang mereka terima bagi pelayanan seluruh anggota gereja. Para uskup dan imam bertindak atas nama pribadi Kristus sang kepala. Ingat sekali lagi, para uskup dan para imam bertindak ya, apapun yang mereka lakukan dalam tugas kegembalaan, bertindak atas nama pribadi Kristus sang kepala. Kita lihat yang pertama, doa itu sebagai sarana pengudusan. Ini doa ya. Jadi kita mau melihat doa itu dalam makna yang sedalam-dalam. Maka sebagai orang beriman, kita semua pasti berdoa setiap hari ya. Tentu harus berdoa kalau memang orang beriman. Entah secara pribadi atau secara bersama-sama. Ya, kalau bersama-sama berarti seperti di gereja, doa lingkungan, bersama satu keluarga. Maka contohnya sebelum memulai pembelajaran tadi,
kita berdoa bersama-sama. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah, apa sesungguhnya makna doa itu menurut dirimu, ya, menurut pemahamanmu? Apakah sekedar mengikuti kebiasaan yang sudah ada? Ataukah lebih dari itu yang namanya berdoa? Atau hanya meminta-minta ketika ujian Tuhan, berikan nilaiku 100. Apakah hanya sebatas itu berdoa? Nah, kita perdalam sedikit lagi. Paus, ya, Fransiskus pada pertemuan WYD 2013, ya, kaum muda ini bertemu seluruh dunia, ya, dia menyatakan bahwa dia mengupas tuntas tentang evangelisasi atau pewartaan. Evangelisasi adalah sebuah tanggapan yang setia dan taat pada panggilan Tuhan. Dan karena itu bukan tergantung pada kekuatan kita, melainkan pada kekuatan Tuhan. Ini harus disadari. Kemampuan kita menyampaikan firman Tuhan itu bukan karena kekuatan kecerdasan kita membolak-balik kitab suci. Tapi yang kita andalkan adalah kekuatan Tuhan. Hingga Santo Paulus dalam 2 Korintus 4 ayat 7 menyatakan, ya, ini mengetahui dari pengalamannya sendiri. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Maka jangan sampai ada kesombongan rohani ketika Anda mampu menerangkan kitab suci, bisa menerangkan tentang ajaran-ajaran gereja. Ini ada dalam bejana tanah liat yang rapuh. Ya, mengapa rapuh dia? Bisa jadi orang terjebak dalam kesombongan rohani sehingga akan menilai orang semua tidak beres dan dia sendirilah yang masuk ke surga. Nah, ini tentu pemahaman yang keliru. Ya. Nah, berikut ya tentang evangelisasi. Evangelisasi yang asli itu lahir dari doa dan dilanjutkan juga dengan doa. Ya, bukan dengan gagah-gagahan. Kita pertama-tama harus bercakap-cakap dengan Tuhan agar mampu bercakap-cakap tentang Tuhan. Nah, ini ya. Bercakap-cakap dengan Tuhan dulu, kita berdoa dulu, baru mampu bercakap-cakap tentang Tuhan kepada orang lain. Ini mendalam maknanya. Ada banyak orang yang bercakap-cakap tentang Tuhan tetapi belum mengisi dirinya, belum bertanya kepada Tuhan, belum merenungkan, belum berefleksi. Dia pertanyakan dulu, Tuhan, apa yang Engkau harapkan aku lakukan? Sehingga terbukalah, ya, dia akan mendapat inspirasi, bukan lagi pada kemampuan dia mengolah rasa, mengolah budi, tetapi dia telah menerima inspirasi langsung dari Tuhan. Maka kalau kita memperdalam lagi, ini adalah kita mohon Roh Kudus, ya, untuk menjadikan kita alat-alat untuk keselamatan mereka. Siapa? Yang kita doakan, yang kita sampaikan firman Tuhan. Kita mohon, ya, Kristus sendiri untuk menaruh kata-katanya, ya, di bibir kita, dan untuk menjadikan kita tanda-tanda cinta kasihnya. Nah, disinilah makna doa itu sangat dalam. Tuhan, jadikanlah supaya yang aku katakan ini betul-betul adalah kata-katamu, bukan ciptaanku, bukan untuk membenarkan diriku. Ya. Nah, kita lihat makna doa menurut ajaran gereja. Ibadat rohani, ya, supaya Allah dimuliakan dan umat manusia diselamatkan. Makna doa. Maka menyerahkan diri kepada Kristus dan diurapi dengan Roh Kudus, secara ajaib dipanggil dan disiapkan supaya makin melimpah menghasilkan buah-buah roh dalam diri mereka. Ya, kita diurapi oleh Roh Kudus secara ajaib panggilan itu. Maka hidup dengan suci, ya, membaktikan dunia kepada Allah. Ya, dunia ini kita bawa kepada Allah. Membaktikan, mengusahakan supaya dunia ini betul mengabdi kepada Allah. Ya, maka
Ya, dalam pembelajaran ini tentu baru kita membahas tentang doa. Maka pada bagian kedua nanti tentang gereja yang menguduskan ini, kita akan melihat bahwa makna doa, sarana pengudusan yang lain, terutama dalam gereja Katolik sangat kaya. Pemahaman yang dasarin dulu, kita coba gali apa doa kita, bagaimana kita berdoa. Apakah memang kita menyerahkan diri kepada Kristus yang diurapi? Dan diurapi dengan Roh Kudusnya. Kita menyerahkan diri kepada Kristus dan diurapi dengan